cari sinyal ini kira-kira 12 kilo dari tempat kita nginap. Gitu, ditunggu kelanjutannya. Sedang mencari sinyal. Susah jalannya, aduh. Pokoknya metu bisa nih. Ya, ya udah nemu. Tinggal nyari tempat buat parkir. 8 kilo guys. Karena di sini jalannya sempit. Kalau mau kita buat kita parkir sembarangan, nanti di klakson. Ini kita lagi ada di Wairobo Lodge. Ini suasananya sore hari. Kita nunggu waktu buka sambil lihat kayak ini. Tuh, santai-santai. Enak ya? Hidup enak ya? Kita bermalam di Wairobo Lodge selama 2 malam. Untuk 2 malam, tarif yang dikenakan 800.000 sudah termasuk makan 2 kali, yaitu saat sahur dan berbuka. Tengah 8 pagi waktu Indonesia Tengah, mulai mendaki ke Wairobo. Keringat mulai bercucuran, padahal dingin. Kita di ketinggian 300 meter, tapi jalannya baru setengah jam. Sudah di pos 2. Lemes. Jam berapa sekarang? Jam 8:30, kita udah 1 jam jalan. Nah, ketinggian dari berapa tadi? 600 sampai 1000 sekarang. 600, iya 600. Terus yang jadi juru kamera itu sudah ngos-ngosan. Kata masnya, jalannya naik masih beberapa menit. Menit, beberapa menit tuh berapa menit ya? Dan berapa jauh? Kita sudah sampai di pos 3. Setelah berapa jam perjalanan? 2 jam.
2 jam. Harusnya 2 jam tuh normalnya orang udah nyampe. Oke, perjalanan masih berapa lama, Mas? Ya? Perjalanan masih berapa lama? Dari sini ke kampungnya? Kayak hitung jam sih. Tinggal sampai 30 menit tinggal lagi. Turun, ya? 30 menit kalau itu normal. Ini adalah rumah kasih ibu, tempat di mana kita akan briefing bersama Mas Devon, porter kita. Setelah briefing, Mas Devon memukul kentongan sebanyak 3 kali sebagai tanda bahwa akan ada tamu di Wairebo. Mulai dari sini, pengunjung tidak diperkenankan mengambil gambar dalam bentuk apapun sebelum ada upacara adat. Ada sepatu satu orang anjir mau pakai. Saya enggak tahu bawa sepatu kayak begini. Hari ini di Wairebo terlihat cukup ramai karena sedang ada acara kenduri memperingati 40 hari kematian. Jadi ini kondisi di malam hari di penginapan desa adat Wairebo. Kebetulan cuman kita sendiri yang nginep nih, jadi kita sepi banget. Ini maksimal diisi sama 30 orang. Jam 7:30 malam sekarang, harusnya sih kita ngeliatin langit. Katanya ada Milky Way, cuman di luar lagi hujan gerimis. Ini rumahnya keren banget sih. Ada tingkat-tingkatannya, setiap tingkatan tuh punya fungsi. Kemudian nih nggak pakai paku ya, jadi diikat. Untuk bermalam di Wairebo dikenakan tarif Rp325.000 per orang dan akan mendapat makan malam serta pagi, bisa juga diganti buka dan sahur bila sedang berpuasa. Sekarang jam 6:30 waktu Indonesia Tengah, kita dari Jinto terbang ke Labuan Bajo dan kondisi jalannya seperti ini. Rusak parah. Teman-teman, jalannya bodol, aku harus jalan kaki. Apa lagi?
kegiatan dua itu sih.